Jadi rokok ini ternyata memang menjadi salah satu juga bahan pokok. Andre Taulani ataupun Pasha masing-masing adalah vokalis band Stinky dan Ungu. Mereka sempat merajai industri musik domestik selama akhir 90-an dan 2000-an. Kesuksesan mereka terus bergema hingga saat ini, hingga membuat mereka hidup mapan dan sempat beralih ke dunia politik. Kini mereka menikmati jerih payah mereka bersama keluarga harmonis dan tinggal di rumah megah super nyaman berfasilitas lengkap. Vokalis lain yang tenar selama era 2000-an kini juga menikmati masa berkumpul bersama keluarga. Meski tak seluruhnya se-eksis Andre dan Pasha, mereka juga memilih tinggal di rumah sendiri. Ada yang tampak mewah, unik, ataupun terkesan sederhana dan misterius. Ian Casella. Ian Casella yang memiliki nama lahir Sammy Jean adalah vokalis band Raja yang digilai remaja era 2000-an. Eksterior rumah Ian bernuansa klasik dan putih dengan aksen gold pada beberapa bagian. Salah satu sisi rumah yang menarik perhatian ini memiliki gazebo, kolam renang, ring basket, dan juga beberapa pot bunga yang menambah kesan segar. Masih mengusung konsep klasik, interior dan furniture rumahnya didominasi warna putih, silver, dan gold. Beberapa hal menarik di ruang keluarga adalah ukurannya lapang, adanya piano di bawah tangga emas, juga sofa berwarna merah. Ruangan ini juga dilengkapi fasilitas karaoke. Sebagai musisi, Ian juga memiliki ruang khusus untuk studio musik. Charlie Van Houten. Rumah Charlie Van Houten memiliki tema modern minimalis dengan nuansa hitam dan putih pada eksterior maupun perabotan dan perintilan dalam rumah. Hal itu bisa dilihat dari pekarangan mini di bagian depan, tempat mantan vokalis ST12 ini mengobrol bersama rekan-rekannya. Masuk ke bagian dalam, ruangan keluarga langsung terlihat. Pusat aktivitas keluarga sepertinya berada di sini. Ruangan ini juga penuh dengan perabot, walau terkesan padat namun tertata apik. Di latar tangga terdapat sejumlah lemari, sofa, dan meja pendek tempat Charlie bekerja. Bagian lain yang juga terlihat di rumah vokalis setiap band itu adalah bagian dapur yang minimalis, serta sudut Instagramable untuk sang istri berfoto. Bagian paling menarik dari rumah ayah dua anak itu adalah ruangan studionya yang terlihat estetik dan luas. Semi Simorangkir. Mantan vokalis band Chris Patti ini memiliki konsep rumah modern bertema loop house yang membuat setiap tamu yang datang langsung diarahkan ke lantai 2. Segala aktivitas memang dilakukan di lantai 2, sementara area privasi berada di lantai 1. Di bagian living room, terdapat televisi dan sofa dengan pemandangan transparan keluar rumah yang dibatasi oleh kaca. Masih dari lantai 2, terdapat pula dapur dengan pemilihan interior putih dan hitam dan memiliki sumber pencahayaan dari luar. Bagian yang unik dari lantai rumah Semi adalah lintasan penghubung setiap lantai rumah. Desain tersebut dibuat sedemikian rupa dengan menambahkan kolam renang bertema ala Santorini yang ada di bagian tengah rumah. Di bagian yang sedikit privacy, terlihat kamar mewah pasangan Semi dan Viviane yang bernuansa kamar suite hotel bintang 5. Di samping kamarnya juga terlihat dressing room yang menampung koleksi pakaian dan aksesoris Semi dan istrinya. Andika Mahesa. Jarang disorot, vokalis kangen band ini ternyata punya rumah yang nyaman. Pada bagian depan rumah Andika kangen band, warna putih tampak mendominasi dengan pintu dan jendela yang terkesan mewah. Di bagian ruang tamu, vokalis asal Lampung itu memilih desain minimalis yang terkesan luas karena salah satu sisinya terbuat dari kaca. Sementara itu, ruang makan di rumah Andika juga terlihat lega. Tak jauh dari situ, ada tangga berdesain elegan untuk menuju lantai 2.
Beralih ke ruang keluarga yang lapang, ada sofa besar berwarna hitam yang empuk dan nyaman untuk berkumpul dengan keluarga. Longo ke kamar tidur vokalis 39 tahun itu, ia memilih interior kamar dominan putih. Terdapat pula sebuah meja kerja dan lemari pakaian di sana. Dua fasilitas tambahan di kediaman Andika adalah adanya fasilitas ruang olahraga dan halaman belakang yang cocok untuk bersantai. Bambang Reguna Bukit. Lebih dikenal dengan nama Bams, ia adalah ex-vokalis band Samson yang paling dikenang dengan lagu Kenangan Terindah. Bams ternyata memiliki rumah megah dengan desain autentik. Bagian depannya terlihat putih dan minimalis namun tetap artistik. Pada bagian ruang tamu yang nyaman, interior putih terasa padu dengan perabotan coklat yang menambah kesan elegan. Yang menarik, Bams ternyata adalah kolektor aneka mainan. Mantan kekasih Nia Ramadhani ini menyiapkan satu lemari, bahkan sebuah ruangan untuk memajang beragam mainannya. Sementara itu, saking luasnya lahan rumah Bams, membuatnya leluasa menyediakan fasilitas lapangan basket dan kolam renang. Sebagai pencinta kuliner dan hobi masak, ibu Bams, Desir Tarigan, memiliki dapur unik berkonsep semi-outdoor. Dapur tersebut didesain serba putih dengan dinding dan kitchen set berlapis marmer. Ahdiat Duta Mojo. Walau bisa dibilang sebagai salah satu vokalis terpopuler era 2000-an, namun Duta Selaon Seven kadung memiliki cerita sederhana termasuk potret rumahnya. Rumah pria kelahiran Amerika ini jauh dari kesan mewah. Dari sebuah unggahan tampak pagar bercat hijau di depan rumahnya yang terkesan usang dan terbengkelai dan dipenuhi coretan. Meski tak terlihat mewah, namun penampakan sekilas rumah Duta Selaon Seven di Yogyakarta itu memiliki halaman yang terbilang luas dan cukup asri. Ada dua gedung terpisah yang tampak berdiri di balik pagar rumah Duta. Selain itu, terdapat pula sejumlah mobil yang parkir di dalamnya. Tak hanya sederhana, kehidupan Duta dan Adelia sang istri memang jauh dari publisitas dan sorotan kamera, termasuk bagian dalam rumahnya yang sejauh ini belum terpublikasi. Kalau kamu ada info tentang kondisi rumahnya, boleh share di sini ya. Penampakan dan kondisi rumah memang dapat menggambarkan status sosial dan kondisi finansial seseorang. Dan faktor tersebut bukan gambaran mutlak. Dengan popularitas dan keberhasilan band Selaon Seven, vokalis Duta bisa saja memiliki rumah mewah. Namun ia lebih memilih tinggal di rumah sederhana namun terlihat bahagia bersama keluarganya. Personel legendaris Leng juga nyaris seluruhnya memiliki rumah yang sederhana. Potret rumah mereka bisa kamu lihat pada konten berikut hanya di Hiburan Populer.